Halo, selamat siang internet. Sini gua mau ini nih, mau bahas defect namanya. Jadi ini kemarin gua percobaan ada something wrong. Jadi gua bikin ini head 135 cc, cuman ada defect karena pasirnya terlalu ringkih. Jadi apa? Jadi ada jebol. Terus pasirnya juga terlalu basah, jadi banyak kerikil-kerikilnya. Yang menarik ini gue bikinnya harusnya itu pakai pasir keras ya. Pasir keras tuh dimana adonannya itu pasir silika sama ben apa sodium silikat plus gas CO2. Nah itu jadi keras. Cuman kalau kemarin gue coba aja green sand. Kalau green sand itu pasir silika sama ini doang, bentonite clay. Jadi hasilnya kalau untuk yang detail begini kerja keras dia si pasirnya buat nahan, akhirnya nggak kuat untuk nahan pola-pola sirip. Jadi kalau yang mau coba-coba bisa aja, cuman hoki-hokian ya, karena ininya harus keras banget pasirnya. Jadi kalau misalnya langsung dicor aluminium, dia langsung kena tubrukan sama pasir, pasirnya nggak kuat, jebol. Dan ketika jebol, dia langsung nutupin pola-pola yang lain, dan hasilnya begini ketutup. Sebenarnya kalau mau dipakai ini udah bisa, cuman ya secara looks saya kurang kurang asik ya. Nah ini tadi bubut, sini lubang gusi, ini polanya. Kemarin coba ini kalau udah pakai pasir keras udah dipastikan bagus. Kita injek saya ntar pasirnya pakai CO2 biar keras, biar set namanya. Lumayan ini buat 135 cc. Ini feedernya belum dipotong, baru banget dicor buat percobaan. Gitu. Jadi kemarin itu ada gue lagi ngincer juga tabung yang rada besaran, karena kalau tabung yang kecil itu sekali semprot ke pasir langsung habis, dan isi ulangnya juga jauh. Gak semudah cari gas 3 kilo, gas CO2 itu lumayan jauh tempatnya dan jarang. Jadi mungkin kita cari yang agak besar, yang 6 meter kubik kali ya. Jadi kita buat nyetok di sini. Dan kita bawa juga mungkin harus pakai pick up gitu, gede soalnya. Kayak mobil, kayak motor susah bolak-balik. Jadi dianterin aja sama tukang isi ulang gas CO2-nya. Oke begitu, ntar kita coba lagi untuk ngecor head block ya, 135 cc mesin Artor. Terus langsung kita apa ya, kemarin tuh gue mau ngecor ini plat buat V-belt, cetakannya udah siap. Nah itu ntar kita cor bareng lah mungkin sama ini. Oke, tuh jebol-jebol gini ya, lumayan. Oke, sip, thank you very much. Sekedar informasi buat yang mau riset, menarik juga untuk cobain pasir, antara pasir green sand yang pasir cuman silika sama clay aja, sodium silikat, yang sodium, sorry, bentonite clay. Atau enggak mau pakai yang langsung bagus, pasir silika, sodium silikat sama gas CO2. Jadi si pasir keras dan ketika dicor dia udah rapi nantinya. Oke, thank you very much.